Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musallim rahimah Allah Ta'ala wa ada fi ulami fi darin. Amin. Wa yadulu dan menunjuki ala iradatihi atas mengandakinya Imam Malik. Bil ilmi dengan ilmu wajah Allah Ta'ala akan wajah Allah Ta'ala keridoan Allah Ta'ala. Nanti akan ada dalil petunjuk ya kisah. Bahwasanya Imam Malik itu beliau mencari ilmu itu bukan karena apa-apa. Beliau mencari ilmu karena mencari ridho Allah. Wastika rahul dan menghinakannya beliau bagi dunia. Marwiyah yaitu apa yang telah diriwayatkan anu daripadanya annahu qala bahwa beliau pernah berkata Dakhaltu ala Harun ar Aku pernah masuk, aku pernah datang kepada Harun Ar-Rasyid. Faqala lalu ia berkata kepadaku ya Aba Abdillah wahai Aba Abdillah yang bagi antah talifa ilaina seyogianya engkau datang ya kepada kami. Jadi beliau diundang ya. ini datang bolak-balik terus-menerus. berulang kali talifa ini datang berulang kali. Bukan sekali doang. Takhtalifa datang berulang kali. Sering-sering datang. Siapnya se engkau sering-sering datang kepada kami. Jadi undang. Ya, se engkau sering-sering datang kepada kami. Ngapain? Hatta yasma'a sibyanuna minka al Supaya Mendengar anak-anak kami daripada kamu ya, akan kitab muato. Jadi Harun Al-Rasyid mengundang Imam Malik ya, ke tempatnya, ke rumahnya, ke istananya, bacain kitab muato biar anak-anaknya dapat mendengar. Qala berkata ya fakutu maka aku berkata a'azallah maulana al-amira semoga Allah memuliakan tuan kami raja ya. Inna hadzal ilma minkum kharaja. Fa in antum azaztumuhu az wa in antum azaltumuhu zalla. Maka jika kamu ya, eh, inna hadzal ilma sesungguhnya ini ilmu minkum dari kamu kharaja dia keluar. Ya, Fain antum, artinya kalau dia minta ya keluar gitu ya. Maka jika kamu telah memuliakan dia ilmu azza, maka dia mulia ilmu. Wa in antum azaltumuzalla dan jika kamu menghinakan dia maka hina. Kalau kamu muliakan ilmu, ya. Maka jadi mulia. Jika kamu menghinakan ilmu maka jadi hina. Wal ilmu yu'ta wala Ilmu itu didatangkan bukan datang. Jadi ente yang datang ke sini, bukan saya datang ke sana Murid datang ke guru, jangan guru datang ke murid. Ya enggak apa-apa dah. Guru datang ke murid tapi nanti jangan PKK datang tuh murid ke rumah-guru ngaji gitu ya ini yang minta jerraja beliau nggak mau bagaimana orang biasa jadi kita memang begitu kalau ngaji datang ke rumah guru bukan guru datang ke rumah murid bukan Guru datang ke rumah, murid datang ke rumah guru. Nah guru umpama udah datang yang pama, guru udah datang. Kita jangan sampai kagak datang guru ngajar di rumah kita, di masjid kita, di musola kita. Nah kita jangan sampai kagak hadir di majelis taklim di rumahnya. Jangan sampai itu begitu. Kita mesti datang. Kenapa? Ya tadi. Wal ilmu yu'ta wa ya'ti. Ilmu itu didatangkan. Jadi kata beliau apa? Fa in antum azaztumu, azal. wa in antum azaztumu azza. Wa in antum azaltumu zalla. Jika kamu muliakan ilmu maka dia itu mulia. Jika kamu inakan dia maka dia hina. Bisa jadi mulia, lantaran kita bisa juga hina. Lantaran kita, kita muliakan dia jadi mulia, kita hinakan jadi hina. Mana jadi, kalau kita datang ke tempat guru jadi mulia, kalau guru datang ke tempat kita jadi hina. Tapi zaman udah kayak begini, guru yang datang ke rumah. <laughs> Maka usahakan jangan sampai kalau guru udah datang ke masjid kita, musola kita, rumah kita, kita datang ke rumah beliau. Ya, gitu. Ada ngaji juga gitu ya. Fakola sodak tak kata Ar-Rasid, benar ente. Uh, rujuk ilal masjid Keluarlah kamu ke masjid hatta tasma'u ma an-nasi sampai kamu mendengar bersama orang-orang. Ada satu riwayat ya. Uh, Imam Malik datang diundang ke tempatnya. Tapi ya waktu itu belum ada belum datang Harun Ar-Rasyid. Ketika datang Harun Ar-Rasyid, beliau ya, diam, dia enggak mau bicara. Lalu beliau mengatakan ini, ya, ya, Jika kamu memuliakan, jika kamu memuliakan ilmu, maka muliamu ilmu menjadi mulia. Jika kamu menghinakan ilmu, maka ilmu jadi hina. Wal ilmu yuta wala yati. ilmu itu didatangkan tidak datang. Jadi jangan sampai enggak datang gitu ya. Wallahu a'lamu bissawab wa amma Abu Hanifah